Ini guys, batang pepaya ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Mantan 69 Channel. Oke guys, pada kesempatan hari ini kita akan kembali menyantap hidangan sederhana ya. Oke, di mana di sini ada ayam gulai guys. Dan di sini ada ikan goreng ya, ikan cana ya. Dan ditemani sambal terasi dan tidak lupa lalapan ada ketimun, ada terong lalap dan ini guys, katanya yang lagi viral guys, katanya enak ini, bonggol pepaya ya. Oke guys, sebelum kita menikmati menu sederhana ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, semoga makanan ini menjadi berkah ya. Amin. Berdoa dimulai guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikan gorengnya guys, kita cocol sama sambal terasi guys, mantap guys. Jatuh guys, penggambus guys. Kita ambil kuahnya dahulu guys. Mantap guys. Ikan goreng guys. Kalau di sini disebut gabus merah ya, tapi sepertinya belakangan ini banyak yang menyebut ikan ini lagi viral, katanya untuk ikan hias disebut ikan cana guys ya. Sekarang kita coba guys, daun pepaya mentahnya guys. Daun pepaya mentah guys. Mantap guys. Ternyata batang pepaya itu memang mantap guys, seperti ini guys, ini daunnya. Daunnya guys, daun pepaya guys. Luar biasa guys, ikan gorengnya. Hmm.
Kepalanya crispy, guys. Ini, guys. Batang pepayanya, guys. Cuman guys, cocol di sambal terasinya. Ya ini harapan favorit saya guys. Timun. Ayam ini guys, tadi sengaja ya, sudah pesen yang kampung, memang sengaja. Tapi nggak tahunya datangnya ayam udah agak tua ya. Karena saya itu guys, kalau masalah ayam lebih senang ayam kampung daripada ayam apa yang potong. Rasanya lebih segar ayam kampung kalau saya daripada ayam negeri ya. Guys, ayam pepaya guys, mantap. Kenyalnya kayak gini guys. Luar biasa gurih guys. Mantap ya sistem gorengnya. Ini macam upayanya guys. Seperti ini guys. Halo guys. Selesai. Kita goreng ini guys. Mantap guys. Luar biasa.
Ikan goreng terus sambal terasi, guys. Ayamnya terlalu alot, guys. Mantap, ikan goreng. Masih ada muntahnya, guys. Cukup payah, guys. Luar biasa, guys. Oke, mungkin beliau cukup sampai di sini ya. Seperti biasa, selalu saya tunggu dan selalu saya harapkan dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kawan-kawan selalu dapat video terbaru di Man69 channel. Oke, guys. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.